Selamat datang kembali di channel gua, channel 90 detik. Pada video kali ini gua mau ngasih tutorial atau cara menggunakan Arduino untuk melakukan mining Arduino coin. Nah, di sini gua udah nyiapin 7 Arduino, 12 spacer dan 1 USB hub dari Orico dengan slot USB 7. Nah, dalam paketan pembelian Arduino yang gua beli udah termasuk kabel data USB untuk menghubungkan Arduino ke hub USB Orico. Pertama-tama kita rangkai dulu. Arduino ini menjadi satu set tower menggunakan spacer. Arduino yang gue pakai di sini adalah Arduino Uno . Kita pasang dulu spacernya. Untuk bautnya kita kencangkan. Setelah kencang, kita tambah Arduino-nya di atasnya. Kita pasang hingga menjadi 7 Arduino di atasnya. Kalian tinggal ikuti pemasangannya seperti ini. Arduino ini adalah Arduino clone ya. Harganya juga murah dan ada di Tokopedia. Ini Arduino ini gue beli seharga kurang lebih 80.000. Cukup murah dan cukup terjangkau. Kalau tidak salah, satu Arduino ini mempunyai kecepatan 160 sampai 170-an. Lumayan untuk melakukan mining Arduino. Nah, untuk yang paling atas kalian gunakan baut untuk menguncangkan baut dan ring ya, kita gunakan jadi agar lebih kencang. Jika kalian sudah selesai membuat set tower, kalian hubungkan hub USB Orico ini dengan kabel USB atau kabel data. Kita rangkai satu persatu. Jika sudah, kalian urutkan dari yang paling atas ke USB hub
Orico. Nah, sampai di sini untuk kabel hub Orico yang USB ini kalian bisa colokkan ke komputer, dan untuk yang di belakang ini untuk kabel powernya kalian bisa menggunakan charger handphone dengan tipe USB Type-C. Sampai di sini kalian bisa menghubungkan ke komputer kalian atau ke laptop kalian. Selanjutnya gua akan tunjukin di video berikutnya bagaimana cara melakukan mining dari rangkaian Arduino ini. Kalian ikuti video gue selanjutnya. Sampai di sini, terima kasih, semoga membantu.